Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Aji Sisis. Cis. Oke, teman-teman, kali ini saya berada di area persawahan, di mana di sini ada sebuah rumah yang infonya udah hampir 3 tahun terbengkalai ya. Wow, what happened? Haya naon, kenapa bisa ditinggalkan? Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk sahabat yang udah rekomendasi tempat ini. Yap, nanti dia biar bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari channel AP Sudiro Misteri ingin merekomendasikan rumah ke Bang Ajis, karena di rumah ini sering terjadi hal-hal yang di luar nalar seperti itu. Kebetulan saya sudah dapat izin dari pihak keluarganya, saya diperbolehkan untuk mengeksplor rumah tersebut. Oke, buat teman-teman Bang Ajis semuanya, bantu saya, bantu channel AP Sudiro Misteri, bantu like, comment, and subscribe-nya. Terima kasih buat Bang Ajisnya, semoga selalu semangat. Cis. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuy, karena sekarang udah mau mendung ya, udah mau hujan, Majalengka sedang dirundung gelap, men. Sedang dirundung hujan. Kuy lah, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai eksplorasinya. Mudah-mudahan selamat dan kita bisa balik ke rumah. Kuy, kita mulai. Tah, mendung tah. Kali ini saya berada di sekitaran area persawahan, teman-teman, di daerah Majalengka ya, di ujung, ya di penghujung Majalengka. Dimana di sini ada sebuah rumah yang infonya ini adalah sebuah rumah yang dimiliki oleh seorang tokoh. Yap, seorang tokoh yang pasti berperan ya, teman-teman. Nah, rumahnya udah hampir 3 tahun terbengkalai dikarenakan, wah, jadi pemiliknya itu sekeluarga meninggal ya, dan akhirnya terbengkalai seperti ini, teman-teman. Nah, ini depan kita adalah rumahnya. Hanya saja aksesnya di situ dikunci dan nggak bisa masuk. Kita harus lewat akses lain ya. Untuk bangunannya sih ya masih bisa dipergunakan lagi ya, teman-teman. Catnya warna hijau, udah kayak Pangandaran. Pangandaran, wah iya, hijau-hijau. Mirip kayak Ratu Pantai Selatan ya. Oke, teman-teman, jadi kita langsung cek aja, karena sekarang udah sekitar 4:30, bentar lagi burit, bentar lagi maghrib, men. Nah, ini aksesnya, jika dilewat dari luar, dilihat ya biasa aja ya, cuma nanti kita coba cek dalamnya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, rese ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, jadi di sini kita udah ada 3 pintu, 1, 2, 3. Mungkin ini yang udah kebuka, teman-teman. Jadi kita harus pilih salah satu, di mana ini adalah akses untuk menuju masuknya, teman-teman. Ada kamar mungkin ya di antara pintu ini. Kita tutup dulu deh, biar nggak gandeng. Oke. Assalamualaikum. Sebelum melakukan penelusuran, saya udah izin dan dibantu sama sahabat saya, teman-teman. Jadi udah aman ya. Dan nggak ada ya yang lalu-lalu. Oke, jadi inilah biar berurutan. Kita coba cek lewat ini dulu deh. Lewat akses yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, horor, oi. Dan butuh senter juga. Minta buriku, angkat gandeng ya. Pintunya gandeng. Assalamualaikum. Oke, ini jadi cuman etalase doang. Mungkin pemiliknya sempat berjualan di sini ya, teman-teman. Tah, tatah. Jadi butuh senter biar nggak burik, men. Karena kehidupan udah burik, jangan dibikin burik lagi. Sayang banget ya ngelihat rumah yang memang udah nggak digunakan lagi, sementara ini masih bisa sebenarnya dijadikan tempat tinggal, dan bahkan masih bagus tuh, teman-teman, di dindingnya. Yap, di sini keren. Oke, ini pintu udah ditembok, jadi nggak bisa. Dan di sini ada tersisa dua pintu lagi. Kita harus pilih. Kita coba yang ini deh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini udah kayak sebuah permainan. Stop dulu aja. Assalamualaikum. Oke, ini cuman ruangan kosong ya, teman-teman. Dan ininya masih dari bilik. Cukup engap. Cukup luas juga ya.
Jadi ini udah kayak sebuah permainan, kita harus memilih salah satu pintu untuk masuk. Ya ini pintu terakhir yang mungkin adalah penghubung untuk masuk ya teman-teman. Kita coba, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jadi kita udah berada di pertengahan rumah ya. Assalamualaikum. Kita butuh senter ya teman-teman. Biar nggak terlalu gelap, woi. Woi, oke. Dan di sini ada lemari. Ada lemari yang terbuat dari kayu jati asli yang pasti kuat kayak aku dan kamu. Yap, teman-teman, di sini ada lemari yang masih banyak kacanya. Tak banyak gelasnya, men. Jadi masih banyak gelasnya. Wai, ayah naon, kenapa harus ditinggalin? Dan ada radio juga. Ini radio si Bahar ya. Dan masih ada juga rantang tuh. Ada rantang. Yap, masih ada piring juga. Dan bentuknya unik. Di sini ada kaca yang begitu badag, yang begitu besar. Entah tujuannya untuk apa ya teman-teman. Mungkin desain dulu seperti ini ya. Jadi ada kaca yang begitu besar. Di sini nih. Ini kaca cukup besar. Why? Oke, masih etalase. Halo. Oke, ini dapurnya ya. Ini klasik banget teman-teman. Ini rumah mewah di zamannya ya. Dan dibangun sekitaran tahun 90-an. Assalamualaikum. Oke, ini tempat penyimpanan barang yang udah gak kepake ya teman-teman. Halo. Wastafelnya udah penuh dengan tanah. Kayak semacam apa ya, kalau bahasa Sundanya tuh rinyu ya. Rayap lah, rayap iya. Jadi dari sini rayap. Dan tanahnya ke sini teman-teman. Udah menuhin wastafel. Ini masih peralatan dapur ya. Ada kuali juga. Itu udah langsung ke area perkebunan ya teman-teman. Udah kayak semi hutan gitu tuh. Assalamualaikum. Kayak denger suara anak kecil ya. Halo. Nanti kita coba cek deh. Positif mudah-mudahan sih orang. Oke, kita lanjut lagi. Ini masih rak-rak jadul. Oke, ini toiletnya. Yaps, kita nggak perlu review toilet deh. Karena agak geleh ya teman-teman. Oke, kita tinggalkan radio si Bahar. Kita lanjut lagi ke area tengah. Dan di sini ada cermin. Cerminnya gokil, men. Wow. Cerminnya udah kayak di film-film horor ya. Gokil sih. Takutnya beda ekspresi. Oke, kita lanjut lagi. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Dan ini ada ruangan kecil yang entah fungsinya untuk apa. Mungkin teman-teman tahu bisa komentar aja. Jadi di sini ada ruangan yang nggak begitu besar ya, paling berapa ya? Semeter ya, semeter kali berapa gitu. Oke, kita lanjut lagi. Assalamualaikum. Yap.
Tapi ini kamar, teman-teman. Jadi pemiliknya itu sempat menunaikan ibadah haji ya. Sayang banget rumahnya nggak diurus. Jadi keluarganya tuh meninggal semua. Ibu bapaknya juga anaknya. Dan akhirnya terbengkalai, teman-teman. Yang seperti kita lihat, bantalnya udah mulai kusam. Tikernya udah mulai ambrol. Dan pakaiannya pun masih ada tuh. Pakaiannya masih ada. Oke, kita lanjut lagi. Ini akses pertama yang pertama kita lihat. Hanya saja nggak bisa dibuka ya karena terkunci. Dan di sini ada kalender di tahun 2019 fix ya, 3 tahun terbengkalai, men. Assalamualaikum. Wah, jadi di situ ada sesuatu tuh, teman-teman. Ada berkas-berkas. Ternyata di situ banyak banget identitas ya. Dan ada obat juga. Ya, di sini ada identitas. Sini ada jus amal. Nggak boleh taruh sini dong. Kita simpan dulu ke tempat yang lebih baik ya. Oke, kita taruh ke lemari deh. Oke, jus amalnya kita taruh sini. Kita lanjut lagi. Kayak catatan kayak gitu deh. Oke, kita lanjut lagi, teman-teman. Masih penasaran dengan ruangan yang tadi. Itu ruangan apa ya? Jadi ruangannya nggak begitu besar nih, kayak gini nih. Ruangannya nggak begitu besar, hanya saja apa mungkin buat penyimpanan barang-barang kali ya, kayak piring kayak gini nih, gelas. Cuman ini gelas banyak banget, men. Gelasnya banyak banget. Oke, ya udah kita review semuanya. Banyak-banyak sholawat, mudah-mudahan sih cepat laksana ya, kita punya rumah. Oke, teman-teman, karena udah kita review semuanya, yang pada intinya sih mudah-mudahan rumah ini bisa berfungsi lagi, bisa digunakan lagi biar lebih berkah, karena semua akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Banyak-banyak bersyukur. Oke, karena udah selesai ya, udah coba kita review semuanya. Yang pada intinya, banyak-banyak bersyukur. Nggak boleh ngeluh, karena itu udah rezeki yang Allah beri untuk kita. Oke, teman-teman, nih pasti banyak yang nanya ini di mana. Jadi saya berada di kota Majalengka, di mana di sini ada sebuah rumah yang infonya udah 3 tahun terbengkalai. Dikarenakan pemiliknya meninggal dunia. Ya, karena sakit ya, teman-teman. Dan akhirnya rumah ini terbengkalai. Why? Oke, cukup ya, karena udah burit, men. Oke, teman-teman, terima kasih yang udah nonton video ini dan yang baru gabung. Saya minta dukungannya dengan cara like, share, komen, dan subscribe channelnya. Biar makin semangat lagi. Di sini saya, Nur Rahman. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.